Kalau dulu gimana, Bu? Dulu itu udah sering mengeluh saya, kadang macet gitu, berapa hari, hari raya macet, raya Galungan sama Kuningan itu kan banyak perlu ini air, macet, nyari dah air ke ini, ke tukar ini. Sekarang? Sekarang saya puas, cara gini rayanya bisa cicil. Raya yang dibikin oleh pemerintahan Indonesia PJ. PAM ini dibangun dengan alasan karena dulu ada PAM yang dari kabupaten apa itu namanya. Justru airnya macet di saat-saat hari-hari kita membutuhkan air, contoh hari raya atau malam. Terus warga masyarakat PJ yang berinisiatif untuk mendirikan PAM swadaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Dengan adanya PAM ini, sekarang sudah masyarakat sudah enggak pernah lagi itu mengayuh lah di saat-saat hari-hari besar itu. Inti besarnya beliau kesini saya belum tahu. Intinya melibatkan semuanya dan dalam soal pelaporan juga mereka harus mengetahui. Bagaimana? Dibaca atau tidak ya diberikan, dikomentari atau tidak diberikan juga. Nah seperti ini yang ada di punggung tadi waktu kita kan kita buat besar tuh APBDes. Kalian harus baca semua. Ayo warga kita baca. Nggak, belum tentu juga semua mau membacanya, tapi ya tetap diniatkan terus untuk terbuka. Saya pribadi sementara secara kualitas ini sudah bagus sekali apa yang menjadi apa transparansi keterbukaan dari pemerintah desa maupun pemerintah adat terkait dengan penggunaan dana desa maupun pengelolaan kegiatan yang ada di desa.